bicara tentang desa bersih dari narkoba, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak ada satupun yang tidak bertanggung jawab. Jadi mulai dari pemerintah, warga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Karena apa? Urusan narkoba itu urusan yang sangat-sangat rumit dan berkesinambungan. Semakin hari bukan semakin ringan tantangan yang harus kita hadapi, tapi semakin hari semakin berat. Itulah makanya saya berterima kasih kepada para BNN, tadi kepada Pak Bupati, kepada Pak Wakil Gubernur, khusus untuk daerah Cianjur ini menjadi salah satu kelanjutan dari proyek yang nanti akan kita kembangkan di daerah-daerah lain terkait dengan bagaimana desa-desa kita se-Indonesia, 74.961 desa, betul-betul memiliki daya tahan, daya tangkal terhadap peredaran narkoba di wilayahnya. Rekan-rekan jurnalis, setelah saya ditunjuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya mencanangkan program yang disebut dengan War on Drugs, Perang Melawan Narkoba. Ini juga sesuai dengan instruksi Presiden, menuju Indonesia bersinar. Indonesia bersinar itu adalah bersih narkoba Indonesia. Bagaimana mewujudkan sampai dengan Indonesia bersinar ini? Kita mulai dari desa. Desa bergerak, Indonesia bersinar. Sehingga saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang amat sangat luar biasa membantu dalam kaitan dengan program ini sehingga desa bisa terbebas daripada narkoba. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PMHCN telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dengan dukung seluruh instansi terkait bersama komponen masyarakat lainnya melalui program Desa dan Tuhan Bersih Narkoba dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Cianjur yaitu mandiri, maju, dan religius yang secara harfiah memiliki makna ampuh, kuat, mempan, berpengaruh, berhasil, meyakinkan, mustajab, dan mujarab, serta menjadikan Kabupaten Cianjur yang mandiri secara ekonomi, pangan, dan maju serta bidang serta religius. Terima kasih.